Oke, kita mulai ya. Kita akan membahas materi-materi yang ada di semester ganjil. Oke, yang pertama ya. Ali mengendarai sepeda motor dari kota A menuju kota D dengan mempunyai jarak 160 km. Jarak totalnya adalah 160 km. Dalam perjalanan, Ali berhenti di kota B dan kota C. Jarak kota A dengan kota B adalah 60 km. Ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Jarak kota B dengan kota C adalah 30 km, ditempuh dalam waktu 45 menit. Jarak kota C dengan kota D 70 km, ditempuh dalam waktu 1 jam 45 menit. Kecepatan rata-rata, ingat ya, yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Velocity rata-rata. Ya, ini simbolnya. Kecepatan rata-rata itu adalah total jarak dibagi total waktu dari kota A menuju kota D, ya, dia melewati kota B dan kota C gitu kan. Tapi jaraknya itu adalah 160 km. Ya. Terdiri dari A ke B. A ke B 60 kilo. Kemudian B ke C 30 km, C ke D 70 km. Ini kalau dijumlah 160 km. Kemudian A ke B itu dalam waktu 1,5 jam. Kemudian B ke C dalam waktu 45 menit. Kemudian dari C ke D 1 jam 45 menit. Total jaraknya 160 km. Kalau kamu mau jumlahin juga sama, 60 tambah 30 tambah 70, 160 km. Dibagi total waktu, ya, 1,5 jam 45 menit, 1 jam 45 menit. Nah, itu ubah semuanya dalam jam. Yang menit dengan yang menit bisa disatuin, ya kan? 45 menit ditambah 45 menit kan 90 menit. 90 menit itu 1 jam setengah. Setengah jam ditambah setengah jam, 3 jam. 3 jam tambah 1 jam, berarti 4 jam. Berarti di sini 4. Jadi hasilnya adalah 40. Oke, lanjut ya. Nomor 2, seorang mengendarai mobil dari pukul 7.40 sampai dengan pukul 14.20. Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Jarak yang ditempuh orang tersebut adalah T0-nya adalah 07.40. T0 itu adalah waktu awal. T1-nya waktu akhir 14.20. Kecepatan rata-rata sama dengan 90 km per jam. Yang ditanyakan adalah jarak S. Ini berupa soal GLB. Kalau berupa soal GLB, rumusnya adalah V sama dengan S per T. Ya, V itu velocity, kecepatan, S itu space jarak, T itu time. Kalau kamu masih lupa nih, ya, lihat segitiganya aja. Jadi kamu tinggal tutup. Ya, ini V, ini S, ini T. Ya, nuh. Ibu mau tanya nih, kalau misalkan S-nya yang ditanya, tutup S-nya. Berarti rumusnya akan menjadi S sama dengan V kali T. Nah, kalau udah tahu rumusnya gampang. Velocity-nya ada, tinggal time-nya. Nah, di sini kamu selesaikan dulu berapa time-nya. Dari jam 7 kamu berangkat, 7.40 sampai jam 14.20. Gimana caranya? Kurangi aja. 14.20 dikurangi 7.40. Kan 14.20 dikurangi 7.40. Gimana caranya? Atasnya kan 2, nggak cukup. Jadi pinjam ke depan. 1. Berarti kan 1 jam itu 60 menit. 6 ditambah 2, 8. 8 dikurangi 4, 4. Kemudian ini 13. 13 dikurangi 7 berapa? 13 dikurangi 7 itu adalah 6. Jadi 6 jam 40 menit artinya. Ya, 6 jam 40 menit. Nah, kalau dikalikan di sini semuanya harus dalam satuan yang sama. Kan ini jam, berarti satuannya jam. Ya, kita ubah ya. 6 jam ditambah 40 menit. Artinya apa? Artinya 6 ditambah 40 per 60 biar jadi jam, sama-sama jam.
ya, ini perkecil jadi 6 ditambah 2/3 jam. Terus kamu bisa tak samakan penyebutnya, 3, 6 kali 3 18 tambah 2, berarti 20/3 jam. 90 km per jam dikali 20/3 jam, 1800 dibagi 3, hasilnya berapa? 600 km. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Truk tersebut kemudian memperbesar kecepatannya menjadi 54 km per jam dalam waktu 3 detik. Ingat, kalau kecepatan berubah berarti berupa GLBB. Apa itu GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Kalau GLBB punya namanya percepatan akselerasi. Ya, punya namanya A, percepatan. Kalau GLB enggak punya percepatan karena velocity-nya konstan. Ya, yang ini enggak. Oke, untuk mempermudah analisa, diketahui berarti V0 sama dengan 36 km per jam. V1 sama dengan 54 km per jam. V0 itu adalah kecepatan awal, V1 kecepatan akhir. Ya, kemudian time-nya 3 detik. Nah, di sini kalikan, ingat ya, kita ubah ke dalam meter per second. Karena velocity itu harus dalam meter per second. Jadi kilometer diubah ke meter kan 1000. Jam ke second dikali 3600. Hasilnya 10 meter per second. Terus yang ini yang kedua juga sama caranya. Dibagi 3600. Hasilnya 15 meter per second. Ya, kalau dicoret. Nah, yang ditanya adalah jarak. Kalau GLBB mencari jaraknya itu rumus panjang. S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, kita masukin V0-nya adalah 10, time-nya 3, ditambah setengah A. A-nya cari dulu, karena di soal nggak ada, yuk cari A. A-nya itu rumusnya adalah delta V dibagi time. Delta V itu perubahan kecepatan. Asalnya 36 menjadi 54, berapa berubahnya? Tapi diminta dalam satuan meter per second. Jadi 15 dikurangi 10 bagi 3 ya. Jadi 5 per 3. 5 per 3 dikali time kuadrat berarti 9 ya. 3 kuadrat kan 9 ya. 3 dikuadratin 9. Jadi 30 ditambah setengah dikali 5 per 3 dikali 9. Nah ini selesaikan dulu, kurungin. 9 bagi 3, 3, 3 kali 5, 15. 15 bagi 2, 7,5. Berarti hasilnya ini 7,5 ya. Hasilnya 30 ditambah 7,5. Jadi 37,5 meter. Nomor 4. Tiga gaya yaitu F1 20 ke kanan, F2 10 ke kanan, dan F3 30 ke kiri. Pertama, kalian harus gambarin seperti ini. Ada sebuah benda, ya kan? Dipengaruhi oleh tiga gaya. F1-nya itu ke kanan. Ini F1 ke kanan bernilai 20 Newton. Ini arahnya kanan. Kanan layar ya. Kemudian F2-nya 10 Newton ke kanan juga. Ada F2 10 Newton. Lalu ada gaya yang ke kiri sebesar F3 yaitu 30 Newton. Sudah jelas ya? Arah benda tersebut bergerak dan besar resultannya. Berarti yang dicari adalah sigma F atau resultan gaya. Ya, resultan. Ya, resultan gaya bisa R. Ingat, F yang arahnya ke kanan dikurangi F yang arahnya ke kiri. 20 tambah 10 dikurangi 30. Karena ini harus digabung dulu, jadi 30 dikurangi 30. Hasilnya 0. 0 itu kalau dalam fisika resultan gaya sebesar 0 artinya seimbang, tandanya diam.
Sigma F1 itu yang arahnya bebas sih mau ke atas ke bawah dulu atau kiri kanan boleh. Ibu misalnya kiri kanan. Ingat ya, F kanan dikurangi F kiri. F kanannya berapa? 30. Dikurangi yang ke kiri berapa? 50. Berarti kan minus. Ya, 30 kurangi 50 berarti minus 20 Newton. Kemudian sigma F2 itu yang atas bawah. Berarti F yang ke atas dikurangi F yang ke bawah. Nah, sama dengan yang ke atasnya berapa? 25. Yang ke bawahnya 25 juga. Jadi hasilnya 0. Ya. Nah, karena ini tidak segaris kerja, sigma F R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Minus 20 kuadrat dikuadratin kan 400. Nih, ditambah 0 kan? Sama dengan akar dari 400. Itu 20, sama aja kan 20. Ya, hanya ini ada arahnya. Gitu, nilainya 20. Cuman ada arahnya minus. Minus itu ke kiri. Kiri itu searah dengan F1. Nomor 6. Jika sebuah bus direm mendadak, penumpang yang duduk di dalamnya akan terhempas ke depan. Peristiwa ini dicontohkan sebagai peristiwa apa? Hukum Newton 1. Contohnya nih, ya. Harusnya orang ini pakai sabuk pengaman. Nah, itu juga sama-sama ya. Contoh dari hukum 1 Newton. Ya, berikutnya. Nah, perhatikan gambar di berikut ini. Dua orang yang masing-masing memiliki gaya dorong 200 dan 100 mengalami kesulitan mendorong mobil yang mogok. Untuk membantu dua orang tersebut, ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti terdapat dalam tabel. Oke, jadi gini. Dia nggak bisa ngedorong berdua. Nah, dia butuh teman-temannya buat ngedorong si mobil yang mogok itu. Ya, untuk membantu agar mendorong mobil itu bisa gerak, maka diperlukan usaha sebesar 7.000 joule. Ya, sehingga mobil tersebut bergerak sejauh 10 meter. Jadi intinya, ya, orang ini harus ditolong oleh siapa aja. Ya, sedangkan orang-orang ini punya gaya maksimalnya. Si Asep gaya maksimalnya 200, Andi 200. Nah, dia perlu orang-orang yang bisa mendorong mobil tersebut. Nah, kebayang ya? Soalnya itu aplikasi banget dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi caranya gimana? Seolah-olah ini susah banget sih, padahal gampang ya. W sama dengan, W itu adalah usaha, work ya, kerja. Sigma F dikalikan S. Sigma F itu adalah resultan gaya, gabungan dari gaya-gaya. Dikalikan S. S itu adalah perpindahan. Nah, W-nya itu adalah usaha-usahanya diperoleh 7.000. Sama dengan sigma F-nya berapa? Kan belum tahu, total gaya yang dibutuhkannya belum tahu. Udah aja sigma F dikali S, 10 meter. Jadi, sigma F-nya sama dengan 7.000 dibagi 10. Berapa resultan gayanya? Jadi gabungan gayanya itu adalah 700 Newton. Tapi belum selesai karena di sini ternyata yang jadi permasalahan ada gaya gesek. Ya, lihat ya, ini ban, ini permukaan tanah, ya. Gerakannya kan mobil ke kanan ya. Nah, gaya geseknya ada ke sini ke kiri. Karena gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah geraknya. Sehingga gaya gesek itu bisa memperlambat gerak suatu benda. Ya, benda yang bergerak di tempat licin itu berbeda dengan benda yang bergerak di tempat yang kasar ya. Pasti ada pengaruhnya kan terhadap kecepatan juga. Nah, jadi kita lihat sigma F. Kamu udah tahu ya, sigma F itu adalah gabungan gaya. Yang ke kanan dikurangi yang ke kiri, betul ya? Nah, yang ke kanannya itu adalah orangnya ada dua,
Di sini walaupun gambarnya satu, diceritakan dua, 200 dan 100. Ditambah, kita minta bantuan ke temennya, berarti nggak tahu berapa, FX aja, yang dicari FX. Dikurangi, gaya gesek, karena gaya gesek itu berlawanan arah. Kalau gaya dorong ke kanan, gaya geseknya ke kiri, berarti ini 320. Ingat, sigma F-nya udah ada 700, jadi 700 sama dengan 300 ditambah FX dikurangi 320. 700 sama dengan FX, ini gabung dulu nih. 300 sama 320 dikurangi. 300 dikurangi 320 berarti 20 kan? Nah, ya. Kemudian FX sama dengan, ini pindah ruas. 700 asalnya minus dipindahkan menjadi plus. Jadi 720. Nah, kamu cari hasil dari orang-orang ini yang hasilnya 720. Contoh misalkan ya, pilihannya itu Soleh, Yanto dan Asep. Udah diketahui bahwa FX-nya itu adalah 720. Si Soleh, lihat ke sini, Soleh berapa? 270. Yanto berapa di sini? 250. Asep berapa di sini? 200. Apakah kalau kita pilih orangnya Soleh, Yanto, Asep menghasilkan nilai 720? Hitung. Ya, 7 tambah 5, 2 ya. Berarti 7 tah. Sama ya. Jadi kita bisa minta bantuan kepada Soleh, Yanto dan Asep. Karena kalau ke yang lain nanti tidak sampai 720. Nah, soal nomor 8 itu konsep. Perhatikan peralatan berikut ini. Ya, yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bidang miring. Nah, kalau ini tuas. Ya, kalau ini juga tuas. Yang ini juga tuas. Tuas itu ciri-cirinya adalah punya titik tumpu. Ya, punya titik tumpu atau fulcrum. Ya, seperti gunting, titik tumpunya di sini. Kemudian titik tumpu di sini. Ini titik tumpunya di mana ya? Di sini juga ya, titik tumpu ya. Nah, kalau ini nggak ada. Ini kan berupa garis ya, kayak misalkan gini. Terus ada ulirnya. Nah, itu adalah bidang miring. Jadi isinya B ya. Nah, ini tuas. Ingat rumus tuas ya. Ya, ini W, ini 2 meter itu adalah LB, ini LK. LB adalah lengan beban. Lengan itu jangan dipikir lengan tangan kamu ya. Lengan itu jarak. Jarak dari beban ke titik tumpu namanya LB. Jarak dari titik tumpu ke F namanya LK. Nah, rumusnya kalau dituas, ya rumusnya gini, berpasangan. W dengan LB itu berpasangan. W kali LB sama dengan F dikali LK. Ada juga yang kayak gini, W dikali L, W sama dengan F dikali LF. Ya, W itu weight, berat, F itu force, gaya. W dikali LB sama dengan F kali LK. W-nya berapa? 100. Dikali LB-nya 2 meter. F-nya dicari, dikali LK-nya 5 meter. Jadi F sama dengan, ingat kalau kali silang ini pasangan ya, kaliin dulu. 100 kali 2 dibagi, ini nggak punya pasangan, turunin ke bawah. Dibagi 5. Jadi berapa? Coret-coret 20, 40. Berikutnya nomor 10. Berupa katrol. Ingat, ciri dari katrol adalah hitung jumlah tali. Tapi jangan salah menghitung jumlah tali. Jumlah tali yang mana? Yang menggantung beban. Ini beban, ini tali yang menggantung ini. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya talinya 1, hanya dililit-lilit. Menjadi seperti ini, jadi sepertinya 4. Ingat, 50 kg itu massa. Kamu harus cari dulu weight-nya. Berapa beratnya? Yang ditanya adalah gaya.
Oke, kamu punya rumus kalau kayak gitu karena yang diketahui keuntungan mekanik. W per F aja. KM-nya ada, 4. W-nya belum ada, cari dulu. W sama dengan M kali G. M-nya adalah 50. Dikali 10 berarti 500 ya. Ya, G itu adalah percepatan gravitasi, harus hafal ya. Jadi, 4 sama dengan 500 dibagi force. Jadi force sama dengan 500 dibagi 4. Berapa ya 500 bagi 4? 125 Newton. Bidang miring itu salah satunya, contohnya tadi skru, tangga, itu bidang miring. Nah, kamu harus tahu apa aja faktor yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi ketinggian, height. Kemudian yang mempengaruhi S-nya. Jadi semakin landai, itu semakin enak untuk kita naik ke lantai berikutnya, gitu kan? Ya, jadi semakin landai itu semakin besar keuntungan mekaniknya. Ya, untuk di bidang miring berarti mencari keuntungan mekaniknya adalah W per F sama dengan S per H. Nah, yang ditanya ini apa keuntungan mekanik? Ya udah gampang, pilihlah salah satu. Jadi KM sama dengan S per H. S-nya itu adalah 8, H-nya itu ada 4. 8 bagi 4 berapa? 2. Kelompok yang menggunakan prinsip katrol, ingat, katrol itu seperti timbaan sumur kayak gini. Ini katrol. Ya. Nah, bentuknya katrol seperti apa? Coba lihat. Pengungkit kayu, udah jelas pengungkit itu tuas. Kayu itu tuas ya. Penggerak bendera itu katrol. Betul, 2. Gak ada lagi ya. Mengangkat mobil derek. Pakai katrol, pernah lihat mobil derek ya? Ya ini mobil ya, terus di sini tuh ada katrolnya untuk menarik mobil yang mogok. Nah, seperti ini. Ya, mobil mogok itu ada katrolnya di sini ya. Kemudian pembuka tutup botol itu tuas, tang itu tuas, timbaan tuas, kakak tua nih. Kakak tua ini kayak mirip gunting kan, kayak tas ya. Tuas berarti memang tuas ya. Kayak gunting gitu, kayak tang ya. Kenapa disebut kakak tua? Ini aja mulutnya kayak paruh dari kakak tua. Kemudian gunting itu tuas. Skrup itu bidang miring. Jadi isinya B. Ya. Nah, berikutnya nih. Pak Kahar mengendari mobil dengan kecepatan 54 km per jam. V0 adalah 54 kali 1000 ya. Per 3600. Tadi berapa? 15. Kalau V1, 72 kali 1000 bagi 3600 sama dengan 20 meter per second. Time-nya 0,5 menit. Ingat, harus detik. Ya, berarti berapa? Setengah menit berapa detik? 30 kan? 30 second. Nah, yang ditanya percepatan A sama dengan the change of velocity time per time ya. Perubahan velocity V1 dikurangi V0 dibagi time. V1-nya adalah 20 dikurangi 15 dibagi berapa? Time-nya 30 second. Ya, second ya, yang diambil jangan menit. Jadi 20 kurangi 15 kan 5. 5 per 30 bisa perkecil, 1 per 6. Kemudian berikutnya yang B, S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Jadi 15 kali 30 kurungin dulu. Ditambah setengah kali A. A-nya ini 1 per 6. Dikali time. Time-nya berapa? 30. Dalam kurung 30 kuadrat. Jadi 1 per 2 dikali 1 per 6 dikali 900. Jadi 450 ditambah 75. Hasilnya 525. Sepotong bambu panjangnya 1,2 meter. Digunakan sebagai tuas untuk menggeser batu. Ini batu. Beratnya 1.200 newton. Ini tuas, ini flukumnya, titik tumpu.
batunya 1.200 Newton. Jarak penumpu ke beban, oke, jaraknya adalah 30 cm. Ini force-nya di sini, ya. Berapa keuntungan mekanik yang ditanya KM? Ingat, ini tuas. Kalau tuas, W per F sama dengan LK per LB. Lihat di soal, diketahuinya. Diketahui W-nya 1.200 Newton. Force-nya ditanya ya. Ditanya. Apalagi yang ada? Oh, ini L, panjang total. LB sama dengan 30 cm, sedangkan L-nya 1,2 meter. Kan LK-nya nggak ada, nah ini LK-nya. LK sama dengan L dikurangi LB, 120 cm. Dikurangi LB, LB-nya 30 cm. 90 cm. Nah, jadi ini kan tinggal sisanya. F sama dengan kali W kali LB dibagi LK. W-nya adalah 1.200 dikali LB 30 dibagi LK yang tadi dicari. Jadi yang ini tuh nggak kepake dalam hitungan. Ini cuman info aja, info panjangnya. Jadi kamu coret, hasilnya 400 ya. Nah, beres tuh.